Oke guys, selamat datang di channel Mas Tutorial. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara mengetik di saat in-game Mobile Legends menggunakan aplikasi Touchpad. Nah, langsung saja kita masuk di in-game. Untuk settingnya, kalian bisa ikuti di tutorial berikut ini. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Nah, langkahnya simple, simak saja untuk mengetahui lebih lanjut. Oh ya, nanti saya akan menyelipkan aplikasi Touchpad mode atau aplikasi yang sudah di crack untuk membuat aplikasi Touchpad kalian tidak ada iklannya. Ini kan kalian bisa bergerak tapi tidak bisa mengetahui apakah ada musuh atau tidak di dekat kalian. Nah, langsung saja kita ketik simbol touchpad dan layout. Nah, ini ada unlock, ketik unlock. Nah, ini sudah bisa. Untuk settingnya kita bisa membuat ini ke kanan, ke kiri atau ke bawah sesuai keinginan. Nah, kalau ke bawah, terlalu ke bawah nanti akan keseret ke mode normal. Kita buat lagi mode unlock. Nah, ini dia. Nah, seperti itu guys, kalian bisa ketik terserah semua kalian. Ketik kepencet. Nah, seperti itu guys, di sini. Oke guys, itu aja tutorial dari saya untuk cara tutorial mengenai install Touchpad. Ya, tentu kalian sudah tahu, tinggal next saja atau allow sesuai kebutuhan kalian, lalu setting bahasa auto complete. Nah, seperti itu, seperti biasa. Kalau mau ada yang request, silahkan, nanti saya buatkan tutorial mengenai bagaimana cara install Touchpad yang benar. Nah, sekian, terima kasih. I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do. And I hope you let me in, yeah.